What's up, gengs? Welcome back bersama gue, Smoka ID. Dan gue di sini akan review game Help Me Backstory ya, gengs. Dan di game ini dirilis pada tanggal 2 Januari 2024 ya, gengs. Sangat amat baru ya, gengs. Kita coba cek setting di sini. Oh, lagunya gak bisa kita matiin. Masa? Terus di sini gak tau apaan. Ini mungkin karakter ya, gengs. Terus kita coba gas cek main ya, gengs. Let's go. Iklannya bangsat, ganggu banget ya anjing. Oh, ini bertelur apa gimana anjir? Oh, harus ditarik. Ih, jorok banget ini game anjir. Game aneh anjing, jorok anjir. Gila, ini gua kira ngapain bangke. Ngeri anjir. Nyamuk, ini kita digigit nyamuk anjir. Buset, bisa gitu ya anjir. Easy, yang bener. Terus di sini level 3, di palanya ada apa ini? Oh, kutu atau apa ini anjir? Mana gue tahu? Ini ada garisnya. Oh, ini anjir. Oh, kita suruh angkat. Sah. Ih, apaan itu anjir? Gila banget sih anjir. Ini sangat amat ekstrim ya, gengs. Anjir, gila, ngeri gua. Buset tuh, kita copotin hewan-hewan mengerikan. Ini brutal banget ini game, anjir. Level berapa ini? 5 harusnya ya. Kalau aja lo tahu. Oh, di sini ada lembah atau oke, di sini kita harus diwajibkan nonton iklan bangke yang itunya, yang si ceweknya bangke bener ini game. Jorok pula. Anjir. Lah, terus yang lebah. Oh, berarti kita harus panjang bener anjir. Anjir, ngeri. Buset. Ya udahlah gengs, mungkin hanya seperti ini ya gengs. Untuk gamenya ini ngeri banget menurut gua. Anjir, brutal banget. Dan nilai dari game ini menurut gua pribadi 2 ya gengs. Karena terlalu banyak spam iklan. Kita mau main game iklan, tim di lobby iklannya gede banget. Artinya iklannya itu parah aja lah. Gak ngotak iklannya. Yaudah gengs, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau videonya seru. Dan semoga kalian sehat selalu, lancar selalu, usaha dan rezekinya. Amin. Dadah, see you next video. Good night, girl. I'll see you tomorrow.